sih lama. Assalamualaikum, Surga Heads of COT 6 2022. Day 2 malam resort kurang memperasangkan, but insyaAllah hari ini kita try lagi lah. Macam biasa, nama mancing kan. Right? So, ya, yeah, mudah-mudahan lah. That's right. Okay, see you later. Assalamualaikum. Yeah. Let's go. Yeah. Maka bermulalah day 2 COT 6. Right, of course di kepala ni kalau boleh black bass kanai je kan, tapi with this kind of condition kita tak kisahlah. Janji strike, janji ada yang menghantam gawang kita. Yeah. Ayuh, terbaik. Tunggu, tunggu. Sikit, sikit, sikit jatuh. Cepat. Alhamdulillah, first catch of the day. Alhamdulillah. Even though titir, I take it any day, man. Point. No point. So first catch of the day, alhamdulillah. Okay, titir dia hentam X Deep 85 color Fire Tiger. Kira Leo OG ya untuk spot ini kan. Alhamdulillah, cari lagi. C check sekarang B A. Let's go. So sedang kami sibuk mencangkul, mengorek di celah-celah nipah ni, terjumpa satu spot yang ada tanda-tanda ikan bulan lah di situ. So, apa lagi? Oh. Ni bang dia dah dapat dah, dia dah gap ah. Aduh, dia lari kiri je sekejap lah tu, tak makan lah.
Fish on. Dia tu. Bagi tangguk tokar tu. Kenapa? Allah lepas. Sinong kau sikit. Astagfirullahaladzim. Tak masuk. Terus ya. Sini. Second fish of the day. Bulan bintang. Steady dia, kau seret dia. Besar. Alhamdulillah. Wih, kasar lagi. Alhamdulillah. Kutip bang, jangan tak kutip. Alhamdulillah. Wih, ini sekilo ada ni tarpon ni. Okay. Wah, ini sudah gambar. Ini okay. Gambar. Ini size. Wih, terbuka kau punya popper ni. Kau clip ke tak popper kau? Kau tak clip dul? Clip. Asal terbuka? Clip. Dia lompat bukan jadi kau clip kan? Wih. Buat sini. Tengok kena batangan punya bulan. Klip boleh terbuka. Tapi kalau sudah rezeki. Iha. Alhamdulillah, kategori C sudah ada. So, lepas tu kami teruskanlah lagi kas, cangkul, korek. Mana-mana yang patut kan? No, so, tapi sayanglah, tiada sambutan kami terima selepas daripada itu. But, masa sesi rehat makan tengah hari itu, kami berpeluanglah untuk menyaksikan skipper kami mengutip siput, sejenis siput yang hidup di kawasan bakau ini yang menurut beliau sangat sedap by itu. So, siput apa? Mari kita tengok. Kita berhenti relax dulu. First time day 2. Kita tengok. Anjuran dia siput. Siput apa nama dia, Roy? Tak tahu. Siput dah tahu nama dia. Kononnya kalau mitos kena makan direct dari pokok ini kutip masuk mulut. Nampak kenai. Jangan lakukan aksi ini di rumah. Siput bakau.
Dia melekat di batang-batang bakau. Yang dicari belum muncul lah bro. Second half masih ada. Never give up. Tak besar. Okey lah, boleh lah. Ui, dia punya besit ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belisin. Ui, lesin gerindu je. Alhamdulillah je. Terima kasih banyak je. Aduh, ay. Hari kedua cari pun dapat lah. Bergegar. Bergegar je. Kali ayu je. Boleh kena. Sau. Kecil pun bukan lagi. Dua. So sedang kami bekerja tu, terserempak dengan tim Cian dengan Rizal. So biasalah tanya, adakah tidak kan? So ini cerita mereka. Rekam. Hello. Ada. Sanggup ya? Di depan sikit ni. Jangan pergi depan ni sikit. Boleh. Pergi depan sikit je. Ada lagi. Pergi depan sikit. Ni. Ha, depan. Takut baru kuda ah. Takut ikan lain ah. Kena dia ni. Kena eh? Oh, tentu kena. Oh, dia orang kena. Tengah tinggi sikit ni. Tekan ni tadi. Aku rakam ni tau. Rakam lah? Aku rakam. So begitulah. Memang steam bang. Tengok dia fight kanai tu kan. Dan kanai yang dia naikkan tu hampir size 6 kilo. Cuma sayang video sekerat tu je kan. Kalau tidak mesti lagi epic lah orang kata kan. But tanya. Alhamdulillah. Ada naik monster. Yeah. Tanda kan? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jenak ada tanda cip. Berapa point? Itu B. Kita kena B. Jenak B. Ya, alhamdulillah. Tak kisahlah. Apa barang kau janji ada. So, menjelang tengah hari, air seperti lebih baiklah compare tu pagi tadi. Kalau tengok tu semakin jernih and ada arus sikit. And pada firasat kami time tu ikan mungkin akan jadi aktif. So, kena kerja dan kerja.
Aduh, putus. Putus. Aduh. Putus. Siapa tak fresh bro? Ikan yang tak pernah landed during COT ni, sepanjang COT ni. Lucut, putus and gewang pun lebur. So, siapa tak fresh? Memang fresh lah kan? So, dengan hujan yang lebat turun tiba-tiba, bateri GoPro di dada ni habis. So, aku tak boleh tukar sebab hujan. So, aku harap just harapkan aku punya GoPro yang second unit ni lah. But belum sempat fras lama, ini terjadi. There's a heads. Oh. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rahman ya Rahim. You see that? You see that? Hujan rahmat bro. Hujan rahmat sesungguhnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah. Thank you, Roy. Thank you, man. It's been a while, bro. Love skin. Oh. Pedih lah aku ni muka tu. Okay, nama tangan black bass. Okay. Look at that. Beautiful fish. Yes. Tangguk. MJ. Tangguk je. Masuk. Oh, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada geribi dapat juga. Kati dalam video kau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kategori B sudah ada. Oh, punya susah korek bang. Ha? Satu hari. Nak cari merah je. Hari Alhamdulillah. Syukur. Hai, nama saya merah. Baik, bang. Alhamdulillah. Masa baru. Tau mantap. Assalamualaikum. Kota Heads. Dan day 2 Alhamdulillah berada kita naik satu kenai lah. Okay, untuk kategori ABC adalah kita hantar pergi meja kan. So hopefully yang lain pun dia punya apa orang cakap prestasi okey lah untuk secondary, insyaAllah. So sekarang tu kita balik ada lagi kita nak tengok lorong Papua. Ini nama dia lorong Papua. Okay lah. Right. Yeah, Jory. Okay. Ada satu hari lagi. Satu hari lagi. So boleh lebih baik lah daripada hari ni, insyaAllah. So I see you and I see you. Stay safe. Keep casting, keep cruising. See ya. Thank you.
besar ni. Besar. Top dulu eh. King 2022 COT6.